A'udzubillahi minas syaitan rajin. Rojin salah. Nih begini. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Woi, bercanda ayo. Di bukan tadarusan apa? Dengerin, perhatiin. Kalau encang ajarin dengerin. Paham enggak? Kalau dibilangin penyon-penyon mulutnya. Perhatiin. Mau jadi apa lu? Bilanginnya tengah-tengir. Sejak terus sejak. Bismillah dulu. Cang terbalik, auju dulu. Baru bismillah. Astagfirullahaladzim. Iya ya, aduh. Lupa gua. Lu sih pada bercanda aja berdua. Aduh. Udah jangan bercanda aja berdua, dengerin. Aduh. Astagfirullahaladzim, lama-lama gua ngajarin lu bertiga, aduh, loksun gua. Aduh. Ajak turun jak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang benar. Pasang kuda-kuda. Jangan begitu, mengkang begitu. Tegakin. Lah macam ngidin aduh. Tegakin. Ada, yang benar, biar keker. Satu, dua, aduh, udah, main jentil-jentil aja gua, gak ngeliat-ngeliat lagi, untung atau menyan gua gak kena, aduh, loksun gua punya murid ketiga, aduh. Lagian, Cang, mainnya di belakang ayo, tau orang lagi silat. Kalau dibilangin ya, nyaut-nyaut aja sama guru, longcong, anak-anak, udah, lagi, udah bener. Udah, apaan begini, belajar jurus domain mulu. Oke, kan ini anak gitu amat, woi. Wah, ini anak dia merat. Diajarinnya setengah-setengah. Aduh. Lah, jadi juara enggak bener lu bakalannya lu. Diajarinnya ngomel-ngomel. Gua bukan ngomel, sayang. Yang bener ngajarinnya. Aduh, ini anak. Pusing gua ditinggalin begitu aja. Cang, ini kita gimana? Ditinggalin kayak begitu. Udah, lu aja dari Jak lah. Ya udah lejak, ayo pasang kuda-kuda. Yang benar. Satu. Dua. Iya Cang. Iya Cang, aduh. Gini Jak. Ya. Sekarang lu udah gede. Ya. Lu, gua turunin ilmu nih. Ilmu gua turunin ke lu. Ya. Tapi inget, jangan buat kesombongan. Paham gak? Paham Cang, paham. Iya, jangan buat kesombongan ya. Itu buat ngenolong orang. Kalau orang butuh, lu tolongin. Kalau nggak butuh, ya lu tinggalin. Berarti kita udah nggak diajar lagi nih, Cang? Nih, Jak. Sekarang ilmu encang udah encang turunin ke lu semua. Ya. Iya, Cang. Nah, sekarang lu mabur ya, dah. Lu cari jati diri lu sendiri. Ingat, pesen encang. Jangan sombong sama orang, ya. Iya.
sering nolong ya sama orang. Jangan buat kesombongan, nggak boleh. Nih, Cang ada jimat nih. Kenang-kenangan buat lo. Tuh. Ini jimat bukan sembarang jimat. Jangan dibawa kencing ya, nggak boleh. Iya. Kita pakai nih ya. Ya. Kalau masalah golok mah bukan yang nggak mau ngasih, Cang. Masih tumpul, belum diasah. Udah nggak apa-apa ya, cincin juga, Cang. Sekarang nama lu bukan Ojak lagi. Lah, siapa? Gua ganti nama lu. Ganti? Nama lu si Rombeng. Woi, cepetan, ngaku juara lu. Ngambil jambu segitu lama jasa. Lama, Ji. Lewer jasa. Gua mah juara, juara berantem, bukan nyolong jambu. Udah nih, dapet nih. Tuh, tangkep tuh. Seorang satu, ya lai. Oke. Ji, anu kayak ada nyolong jambu. Woi, Bang. Jambu bapak saya itu. Woi, Padi. Sapi itu. Siapa itu mana kebo? Mau apa lu? Di jambu saya itu, Bang. Mau jambu siapa, kek? Kelihatan gua gerus. Ku campur air lu anak kecil lu. Gua kempesin lu. Di saya bilangin bapak saya lu. Lu mau bilang siapa, kek? Gua kagak takut. Bapak, ada yang nyolong jambu. Waduh, siapa itu? Waduh, si Mehmet tono. Met, lu kenapa jerokannya, Met? Woi, Met. Waduh, lu bentaran sini dulu, gua tinggal dulu. Gua ngungitin anak gua dulu, dah. Met, woi. Woi, Met, ada apa, Met? Oh, ada yang ngelong jambu. Jee, bangsa sundel. Oh, ini bapak lu. Woi, Sir. Gede juga bapaknya. Berani gak lu? Tahu dah. Iya, aku bener aja lu nyolongin jambu gua. Buset, pantas dari kemarin pada hilang aja jambu. Semena-menanya itu jambu gua lu. Gua udah berani-beranian lu. Nah, elah, Bang. Timbang jambu begini doang. Emang lu kenal siapa gua? Gak kenal gua sama lu. Kenalin nih, Nasir. Jee, apaan lu kenalan, Sir? Nih, Bang, kenalin nama kita. Si Madi. Udah bodo amat, mau siapa nama lu kek, mau siapa kek, gua gak penting, udah nyolong mau nyolong aja. Ya begitu hayal lu. Jaka sembung bawa golok, gua pukul lu. Wah, aduh, mata gua Met, tolongin Met, aduh, bapak Met, aduh, mata gua Met, aduh. Waduh, bapak gua. Makan tuh pencarian lu. Aduh, ayo, Sir, kabur. Po, perawan-perawan mandi di kali. Tadi gerayangin si Madya sama si Nasir lho, Po. Oh iya, Po. Kemarin ya, iya. Bang Misda dikeroyok sama si Madya sama si Nasir. Emang iya, tuh dia jadi ubel-ubel, Po, di kampung ini. Po, udah-udahan lah, saya mandinya udah beres. Oh ya udah, Po. Bye-bye, Po, ya. Ketemu si Madya sama si Nasir. Iya, Po. Makasih ya, Po. Ya. Thank you.
ada empuan nih, Di. Enaknya di apa ini? Di, jangan, Bang. Jangan, Abang. Saya nggak punya apa-apa, Bang. Jangan, Bang. Boleh, jangan. Kali. Jangan, Bang. Woi, mau diapain itu empuan? Pegang jangan, nih, Bang. Nih. Jangan, Bang. Nih, nih. Siapa itu? Lu lepasin nggak tuh empuan? Pun lu masih pegangin aja tumpuan. Kan udah gue bilang, lepasin tumpuan. Bang, tolongin kita napa, Bang? Lepasin enggak? Lu berani bang sama gua? Waduh, Sir, udah kagak doyan nasi nih anak. Ajar, Dik. Biar ajar sama gua yang aman. Oke. Berani lu? Ji, apa nih tangkis? Sir, ditangkis sama dia. Payah lu, sama gua cahaya kalah. Minggir lu. Macem-macem lu. Kenalin nih, si Nasir. Haha, baru satu jurus udah ngegelepak lu. Aduh, apaan ini? Woi, beraninya lu sama anak kecil lu. Suwe, bakul siapa ini? Sir. Waduh, si Mpok, beberanian, enggak kenal kali. Nih, kenalin si Nasir. Mau Nasir ke, mau Nasgor ke, gua kagak peduli. Woi, Madi, tolongin gua. Waduh, Pok, lepasin enggak tuh? Ji, mau apa? Aduh. Lu berani sama gua? Aduh. Kenapa nunggung gua, Ji? Tuh, lu enggak ngeliat kali. Noh, gua dibanting pompo noh. Waduh, dia lagi nih ubel-ubelnya. Aduh. Ayo, Pak, bantuin saya noh, nolongin dia. Aduh. Ayo, Pak, bantuin gotong dia nih, Pak. Thank you.